Okey, laporan sukan. Titim bangkit pada masa kecederaan perlawanan untuk menundukkan Sabah 4-3 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu. Drama pertemuan di Kuala Terengganu bermula seawal minit kelima apabila bola hantaran Leopold Alfonso Otong ditanduk masuk import baru Sabah, Joel Joseph Chianis. Namun pendahuluan itu tidak bertahan lama. Selang 4 minit, The Titans bangkit menyamakan kedudukan hasil sepakan percuma Farhad Tajiev. Pasukan pelawat kembali mendahului pada minit ke-16 apabila umpanan El Haji Diouf berjaya disudahkan Chianis untuk gol keduanya musim ini. Menuju rehat, Titim bangkit buat kali kedua. Sekali lagi menerusi sentuhan Tajiev. Kali ini dia bijak manfaat peluang di depan gol untuk kedudukan dua sama pada separuh masa pertama. Aksi bertambah rancak pada separuh masa kedua dengan Iamon Zaid untuk masuk bola sepakan percuma Diouf untuk gol ketiga Sabah pada minit ke-63. Namun tempoh 6 minit pada masa kecederaan menjadi detik pemusnah Sabah apabila gawang mereka dibolosi sebanyak 2 kali oleh pasukan tuan rumah. Minit ke-92, Zurani Jumai tertampan bola ke gawang sendiri sebelum Sadridin Ablaif muncul wira titim dengan gol kemenangan pada minit ke-96.